teman-teman. Hari ini ada Vario 110 FIESP ya teman-teman. Jadi keluarnya pada bagian CVT-nya itu gredeg parah ya. Kita akan bongkar saja langsung di mana kerusakannya ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk pembongkaran. Allahu Akbar. Luar biasa teman-teman. Ini kemana kampasnya teman-teman ya? Habis. Kita buka saja. Sampai hilang kampas kampasnya teman-teman. Nih. Luar biasa ya. Sampai habis. Oke, teman-teman, kita amati ya, teman-teman. Jadi ini memang belum pernah ada penggantian kampas ganda ya. Kita amati tanda-tanda di penutup kampas gandanya ini memang belum pernah ada penggantian ya. Di sini masih belum ada luka, belum ada luka congkelan dreimin ya. Karena biasanya kalau sudah ada pernah gantian dia ada bekas congkelan ya, setidaknya ini cat sudah luka ya, ataupun topinya sudah agak luka ya teman. Ini masih belum luka, jadi memang belum pernah ada penggantian kampas ganda ya teman. Nah, bila pernah dibuka masih dia ada bekas goresan ya teman nih. Saya baru buka, dia pasti ada bekas goresan sedikit ya. Oke. Nah, seperti ini. Masanya juga sama nanti. Pakai tray yang dilancipi seperti ini. Nah, ini yang pendek, yang panjang sebelah sana. Dampernya masih kenyal ya, masih bisa digunakan lagi. Kalau sudah keras banyak diganti baru. Nah, ini masih kenyal. Ini sebagai peredam dan sebagai ganjal juga ya. Ini bisa, masih bisa dipakai. Oke. Kita buka. Keras, nanti kita belikan ya yang original teman-teman ya, kita carikan kampas ganda yang original. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pemasangan kampas ganda. Jadi tadi saya sudah mencari kampas ganda K44 ya, dan sempat bertanya-tanya juga ke mekanik bengkel besar ya teman-teman. Jadi memang untuk motor yang K44 dan yang sejenisnya ya seperti K81 dan K16 itu memang sering terjadi kampas jeblok ya, ataupun kampas terkelupas seperti ini ya. Jadi katanya sudah sering banyak yang terjadi. Cuma di bengkel saya sendiri ini memang baru kali ini saya menemui kampas ganda yang seperti ini. Ya. Jadi memang baru kali ini saya menemukan ya. Biasanya nggak pernah, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pemasangannya, teman-teman. Nah, untuk bagian ini di amplas, pakai amplas halus ya, teman-teman. Sekarang kita kasih sedikit saja. Nah, jangan terlalu basah.
untuk melumasi saja sedikit saja teman ya. Nah, sedikit saja. Kita lumasi menggunakan oli sedikit saja teman ya, jangan terlalu banyak. Bismillahirrahmanirrahim, semoga awet ya teman-teman. Kita pakai kari yang lama ini ya, karena dia masih kenyal, bisa dipakai lagi. Kalau sudah keras, kita ganti yang baru. Oke. Kemudian pasang pirnya. Nah, seperti ini yang pendek sebelah, yang pendek dekat dengan as ya teman. Bir yang pendek, ini yang pendek, potongannya dekat yang dekat as ini. Yang panjang yang ke sini. Oke. Oke, kita pasang penutupnya. Yang tajam ada di sebelah atas, yang tumpul di sebelah bawah ya. Ini ya, kita rasakan seperti ini, yang tajam di sebelah atas. Oke teman, jadi seperti ini ya masangnya. Nah, kita tekan menggunakan tang. Seperti ini, pastikan mapan ya. Yang ini juga sama, nanti seperti itu prosesnya. Sekarang kita coba hiduplah ya teman-teman. Dan sudah sembuh ya teman-teman, pastinya ya, karena tadi tidak ada kampas ganyanya, makanya slip ya, gredek luar biasa.